Waktu potong padi di tengah sawah, sambil bernyanyi riuh rendah. Berpotong padi semua orang sedari pagi sampai petang. Hi everyone, so today photo shoot for Kawa, the beautiful bag that are always on my Instagram page. Photo shoot is happening in the middle of the pandemic, but Kawa has really really good protocols. Semoga ini bisa jadi panutan, bisa menjadi contoh bagi kalian yang melakukan pekerjaan photo shoot, filming di tengah-tengah pandemi. Semoga kalian bisa mencontoh ini sebagai contoh protokol kesehatan yang baik. Di sini cuma ada 5 orang di photoshoot. Semua orang di sini diharuskan memakai masker kecuali modelnya saat take. Jadi walaupun nanti pas aku lagi nggak foto, aku harus pakai masker. Dan sekarang aku nggak pakai masker karena aku lagi seling-selingan take, terus lagi seling-selingan ambil vlog ini. Tapi for the majority of the time, I will use my mask. Lo cancer. Cancer, kamu tebar pesona enggak? Tebar pesona enggak? Hai. Hai. Aduh. Aku tuh ngasain kita tuh ngikutin protokol kesehatan kan. Oh, iya, selalu dan jaga jarak. Oh iya. Aneh banget sih karena aku ke Zodiac. Mungkin pernah kali ya. Pasti pernah. Iya. Pasti pernah papasan. Cuman iya, penglihatannya sudah berkurang. Ingat ya, kita lagi pandemi. Aku tuh juga yang dari hampir setiap hari keluar rumah. Terus tiba-tiba sekarang udah 8 7 bulan aku enggak. 7 bulan? Oh iya, dari mana tuh?
dari Maret. Aku keluar rumah, cuman keluar rumah buat yang penting-penting doang, kerjaan, belanja. Kayak jadi bayangin dari orang yang ekstrovert banget, iya, sampai iya. sekarang. Bentar. Tapi kalau misalnya gue ngekos, you have so many other parents. Sampai gue putus sama pacar gue tengah-tengah pandemi gara-gara nggak bisa keluar rumah gitu loh, Bo. Oh iya. Demi. Gila. Pacar gue itu yang di. Oh. Itu. Beda berapa tahun, Nara? Dia umur. Ya, makanya ya. Makanya dia nggak bisa nget. Semuanya. Bye bye.